Ini problem ni ni. Dia macam tu. Bateri dia tak boleh pasang tu. Apa produk ni nak review tak boleh tu macam ni. Dah. Ha? Oh tak. Tak nyala? Tak ni. Assalamualaikum geng. Apa khabar? Bertemu lagi dalam episod baru di Haichin TV Studio. Okey, hari ni hari kedua. Tak ada buat apa lagi. Kita nak masuk satu barang yang aku rasa penting gak. Barang yang antara terawal yang kita kena masuk dalam studio ni. Hello. Member jadi postman ni. Aku dah tadi kat sini tadi. Tak tahu apa kata kita pergi makan. Okey geng, ini barang yang kita orang baru belilah. Ini untuk studio ni. Barang kecil je. Dry cabinet untuk kita letak kita punya kamera. Sebelum kita cerita pasal benda alah ni, jom kita pergi makan jap. Pergi makan dulu. Jadi kita sambung. Stop. Let's go geng, let's go. Baik, apa khabar? Biasa, tepuk kita. Macam biasa. Biasa. Sedik pedas. Biar pedas, biar pedas. Macam biasa, kita akan pergi makanan antara makanan favorite doang di Indonesia. Saksikan episod Indonesia. Kat ni, link. Louis Ilman, macam mana rasanya kita ada tempat baru? Lebih selesa untuk berkarya. Kan, okay. Tak ada gangguan. Tempat tu kita manage sendiri. Sebelum ni ada gangguan ke? Dia gangguan macam punya anjing. Punya anjing? Kat mana tu? Tiba-tiba ada je orang ni. Oh, okey. Gangguan lah gangguan. Macam tu. Tak, maksudnya space. Space tu free lah. Space sendiri lah. Aku rasa korang kat luar sana ataupun yang baru-baru buat bercakap depan kamera ni kan, aku rasa korang mesti rasa apa yang kita rasa bila macam ada space macam ni. Bila kau bercakap, kau tak ada lah rasa segan silu dekat luar tu kan. Bila orang pandang kau, apa hal budak yang bercakap depan kamera semua. Tapi ni lama-lama ni orang kata praktis lah, sebab tu kita dah boleh bercakap apa lebih apa dengan studio ni. Ya, bila free tak, maksud aku dekat dalam studio, bila ada space kau sendiri depan kamera dan tak ada orang lalu lalang. Ya, kalau kau personal kat rumah sendiri, orang tengok apa dah. Oh, faham. Maksud aku yang dari segi itu. Faham. Dalam rumah kan ada orang lain kan. Orang lain tu macam tak faham sangat kan. Tiba-tiba macam kita bervlog-vlog macam ni. Orang macam apalah bising, apa semak kan. Macam tiba tu lah. Tiba-tiba salam geng. Cuak kat kan. Macam apa hal kan. Tapi lah. Tapi sebenarnya ada studio macam aku pula. Aku rasa macam ada space. Ada terbuka sikit. Lepas tu environment baru. Memang lah semua akan cakap. Semua tahu kan. Bila ada tempat baru akan idea baru tu senang sampai lah. Hari ni hari kedua. Kita baru je mula. Sebenarnya tak tahu nak cakap apa projection yang ke depan, tapi insyaAllah kita akan produce video kat YouTube lebih banyak. Itu kita orang punya target mission, lah. Kita orang punya mission tahun ni, selepas ni memang nak produce banyak video-video YouTube. Kita pergi makan jap. Lepas makan nanti kita sembang pasal kita punya dry cabinet. Geng, ayam gepuk Pak Gembur tu tutup. Aduh, awal dah tutup. Sound awal benda lagu keras. Benda lagu keras. Bukan pasal okay, tak tahu lah kalau korang tak pernah rasa kan. Oh, tak ada. Takkan tak pernah rasa. Tak tahu yang ada tengok baru-baru yang baru datang channel kita orang ni tak pernah tahu Pak Gembur. Pak Gembur. Tapi Pak Gembur tu dah penuh dah. Dah ramai dah. Macam-macam nama keluar kan. Yang original Pak Gembur lah. Ayam gepuk Pak Gembur. Okay, yang tu dah tutup. Dah baru ni. Jadi tiba-tiba macam potong. Tapi kita ada satu bagi backup. Tempat backup ni tempat favourite dia orang agak. Dekat Kampandan. Nasi ayam penyet. Doakan dah buka lah apa ni tu. Assalamualaikum Wan. Ya. Apa kau meniaga tak hari ni? Tak meniaga. Oh, hari ni cuti. Okeylah. Kau ingat kau meniaga. Kalau nak meniaga boleh lah kita orang singgah. Tak ada lah. Meniaga. Aku dah seminggu dah buka. Yo, seminggu tak buka dah. Tak ada budak. Nak kerja. Tak tahu lah. Ada budak lagi. Gaji RM14,000 lah. Ayah aku. Gaji RM2,300 lah. Ikut ni. Ikut kita subscriber. Ikut subscriber. Kalau gaji RM14,000 kau on. Subscriber lah. Oh. Satu subscriber tinggi. Oh, satu. Kalau 2,000 subscriber, 2,000 lah gaji. 2,300 lah. 2,000 lah. Dia tahu eh. Stalker mamak ni. Dia tahu. Okay. Nanti kita hantar proposal. Proposal? Dah kerja dah tak pakai uniform lah. Tak proposal. Oh, tak proposal. Pakai uniform. Okay. Boleh. Nanti bapak kita roja boleh. Nanti roja boleh lah. Alright. Habis datang lah. Habis dah tutup kedai. Okay. Habis aku tahu pergi makan kat Kampandan lah. Alright.
terpaksa tutup. Ha, ni. Saya sekarang dekat Asma Pecah Lele. Asma Pecah Lele hari Selasa tutup. Tapi hari ni hari Ahad. Makan dulu, makan dulu. Okey geng, kita baru balik makan. Sekarang ni kita dah sampai studio malam unbox. Itu saya nak buka benda ni lah, nak kemas-kemas sikit barang. Okey. Dry cabinet. Dry cabinet ni function dia kalau korang yang baru pertama kali tahu ke apa kan, kalau korang mempunyai kamera, kamera-kamera macam kita orang ni lah, macam apa-apa lah, kamera DSLR ke mirrorless ke lens, barang-barang yang boleh orang kata cakap lah, kelembapan tu, buat kelembapan boleh menjadikan fungus. Jadi functionnya benda ni lah, dia macam peti ais. Buka lah. Tuan nak pasang dekat studio kita orang ni lah. So far studio ni cuma ada komputer kosong, ada Louis dengan barang ni. Basic lah, basic studio kita start dengan benda-benda basic dulu untuk benda-benda videografi. Jom kita buka. Okay, ni barang dia. Inilah benda-benda lah, putih ais tu. Dia kita orang panggil putih ais lah. Macam putih ais. Macam tu lah. Kau akan letak ni tempat letak lens. Kamera Ni kalau letak lens, kamera. Lepas tu dia bagi plug dia. Ni untuk studio kita, kecil lah. Sebab barang kita orang tak banyak. Kau lah untuk kita orang punya satu kamera. Dua kamera boleh ni. Meeting tak apa lah kan. Tanya. Agak situ kan. Tunjuk je. Buat ni tunjuk ni. Ni ada punya persen ni. Oh, GL. Ini problem ni. Bateri dia tak boleh pasang tu. Apa produk ni? Nak review tak boleh tu macam ni? Haa, dah. Haa? Oh, tak. Tak nyala? Tak nyala. Tak nyala? Tak nyala. Jolok ketat ni. Haa, tu je. Haa, jangan dia. Ya, kita menggunakan. Kita menggunakan. Yang benda box yang dia lock ni. Untuk sendal dia. Ni sendal bateri je. Tapi bateri. Punya tempat ni. Bateri dia longgar. Okay. Oh, ada persen tu kan. Tengok. Haa, 20%. Nah, kita nampak. Sementara kita letak bawah meja pun tak apa. Tepi pun tak apa. Okay kan, sementara kita akan letak dulu. Jadi kita akan cuba try fikir untuk deko lah. Meja ke apa-apa ni kan. Okay kan, kalau siapa yang mempunyai kamera digalakkan lah. Ada benda-benda macam ni, peti ni. Dia sebenarnya boleh custom pun benda dry box. Apa ni, dry box ni boleh custom. Boleh buat sendiri juga. Bukan boleh buat sendiri, beli-beli yang dry box. Yang ada dry punya dia. Dia kotak biasa macam tu lah. Ini dry cabinet panggil. Ikut lah. Ke bajetan. Bajet lah. Ikut bajet masing-masing lah. Korang lah. Tapi ya, ini yang kita orang mampu untuk ada buat masa ni. Kita orang memerlukan dan ni lah dekat studio. Untuk video kali ni, itu saja. Kita akan sambung lagi dekat studio lepas-lepas ni. Okay, kalau nak tanya juga, kalau misal kata apa, since kita punya studio ni masih lagi hanya beberapa barang je, kalau mungkin korang ada suggestion ataupun korang sengaja mencari coffee table, kot-kot. Mana tahu daripada korang ada idea ataupun link, share lah dekat komen kan. Bantu sama bantu. Betul. Itu antara idea yang kita nak cuba. Kita nak cuba buat coffee corner kat sana. Okeylah, itu saja. Jumpa lagi di episod yang seterusnya. Assalamualaikum. Salam cinta. Semoga bermanfaat. Kalau ada apa-apa cadangan, bolehlah komen di ruangan komen. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ciao. Ya, dah wrap up ni. Nak balik lah. Kita jumpa kawan lagi. Dan ni tempat kita punya. Kursi dia macam office kan, untuk buat kerja je. Belum kemas, betul-betul lagi terbang. Kita jumpa lagi. Okay gang, jangan lupa support Aichin TV. Salam cinta, Aichin. Ya. Oh. Salam.